Israel meluncurkan satelit mata-mata OPEC-13 baru ke orbit. Israel berhasil meluncurkan satelit mata-mata OPEC-13 ke luar angkasa Rabu pagi, ungkap Kementerian Pertahanan mereka. Satelit tersebut yang terbaru dalam jajaran aset observasi Israel di luar angkasa akan memberi militer gambaran berkualitas lebih baik daripada pendahulunya. Satelit OPEC-13 adalah satelit pengamatan dengan kemampuan yang canggih. Menteri Pertahanan memuji peluncuran OPEC-13 sebagai contoh penting lainnya dari inovasi inovatif pendirian pertahanan Israel. Israel telah membuktikan kemampuan luar angkasanya yang beragam berkali-kali dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki kemampuan seperti itu. Pernyataan kedua dari kementerian beberapa jam setelah peluncuran mengatakan satelit berhasil memasuki orbit, telah memulai mengirim data, dan menyelesaikan serangkaian inspeksi awal sesuai dengan rencana peluncuran awal. Kementerian tersebut mengatakan para insinyur akan melanjutkan inspeksi yang telah direncanakan sebelumnya sebelum memulai aktivitas operasional yang penuh dalam waktu dekat. Sebuah kendaraan peluncuran Sapin ini menambahkan satelit ke luar angkasa dari pangkalan udara Palmachim dan pelabuhan antariksa pada pukul 2.10 pagi pada hari Rabu.